Muhammad, terus ini Muhammad. Ya. Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Perkenalkan nama saya Ahmad Sulaiman ataupun Ahmad Leman, perangkat RT, ketua RT 02 lingkungan Kubang Kepu, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terrealisasinya sumur bor ini dalam acara tasyakuran yang saat ini kami laksanakan. Adapun perbantuan ini, kami atas nama lingkungan mengucapkan kepada PT RT Induraya Tenaga yang telah mengucurkan dana untuk pembangunan sumur bor ini. Adapun manfaatnya, kami merasakan bahwa sesungguhnya lingkungan Kubang Kepu sebelumnya kekurangan air bersih. Setelah ada pembangunan ini yang sukses dikerjakan selama 6 bulan, walaupun di dalam pengerjaan itu banyak kerintangan atau kendala, alhamdulillah sekarang sudah bisa menikmati. Dan saya ucapkan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi yang peduli masyarakat lingkungan Kubang Kepu yang telah membantu baik tenaga, pikiran, beserta doa untuk suksesnya pembangunan ini, hanya saya mengucapkan terima kasih. Selebihnya Allah yang akan membalas semua amal ibadah dengan izin Allah. Nah, untuk distribusi nanti pembagiannya gimana nih, Pak? Untuk distribusi saat ini karena anggaran dana yang kami miliki minim, maka dengan ini yang baru-baru membuka rekening pam air masyarakat ini, kami kenakan biaya pendaftaran beserta membantu mengisi uang kas masjid sebesar 1 juta rupiah. Itu sudah tinggal menikmati ataupun sudah keluar air. Masalah material kami akan menghandlenya semua. Nah, untuk selanjutnya itu kan per KK kan terus difungsikan. Iya. Instalasinya ini udah masuk ke warga? Alhamdulillah selama 1 minggu ini sudah masuk instalasi sebagian, karena di Kubang Kepu ada 2 cabang ataupun ada 2 item sumur bor yang saat ini yang kami pegang adalah sumur bor masyarakat yang dimiliki masyarakat, dan yang satu adalah sumur bor milik pribadi. Himbauannya kepada masyarakat apa, Pak, dengan adanya bantuan ini? Himbauan kepada masyarakat, saya berharap untuk merawat sama-sama, berdoa sama-sama, bahwasanya kami selaku pengurus sumur bor tidak ada hal-hal yang melenceng, melainkan untuk jikalau ada uang kas yang terkumpul untuk pembangunan masjid, kami selaku pengurus meminta kepada masyarakat untuk sama-sama bekerja sama dalam arti menjaga dan mendukung program yang kami jalankan ini.